Putri. Ini nyapu yang bener dong. Cepet benerin nyapunya. Bentar lagi nih Dea mau datang. Tapi Ma, aku dari tadi udah bersihin kok. Iya, jauh. Kamu nih belum mandi ya, bau banget sih. Hai Tante. Hai Dea. Kamu mantu saya sudah iya datang. Iya dong. Aku lagi nyala. Pantesan cantik iya banget. Kan harus cantik paripurna agar Kevin bisa balik sama aku. Iya dong, kamu tuh harus tampil paling cantik. Lihat noh, ini udah kampungan norak lagi. Pergi jauh-jauh. Eh Putri, kamu ngapain di sini? Nggak ngapain kok Tante. Udah, kamu jangan bohong. Kamu pasti sakit hati kan sama omongan mertuamu tadi? Iya Tante, padahal aku udah berusaha ngerjain kerjaan rumah, jadi menantu yang baik, jadi istri yang baik. Udah, kamu tenang aja. Sekarang aku bakal bantu kamu buat biar gak direndahin lagi sama mertua. Gimana caranya Tante? Aku bakal bantu kamu biar jadi lebih cantik. Yuk. Lah, kamu kok bisa berubah sih? Bukannya kamu cupu ya? Emang kenapa? Kamu merasa tersaingi? Dapat dari mana kamu uang? Kamu nyuri ya di rumah? Kakak kenapa sih orang putri lo juga menantunya kakak? Gak boleh dong kayak gitu. Diam kamu jadi sampai kapanpun aku gak setuju dia jadi menantuku. Aku akan tetap menikahkan Kevin dengan Dea. Udah, terserah apa kata mama. Aku udah capek banget. Mending aku sama Kevin keluar dari rumah dan hidup bahagia tanpa kalian semua. Halo sayang, semuanya udah beres kan? Oke, aku tunggu di bandara.